Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Ketemu lagi dengan Dunia Mesin ya sahabat ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe ya sahabat ya. Oke, untuk menanyakan barang ataupun spare part kalian bisa hubungi saya di melalui WhatsApp saya di deskripsi ya sahabat ya. Oke, saya di sini tidak jago, tidak hebat, tidak profesional, melainkan saya hanya seorang teknisi belajar, belajar, belajar dan belajar. Semoga dengan pelajaran kita itu barokah dan juga kita bisa menambah wawasan ya sahabat ya. Oke, untuk sahabat semuanya, kita sekarang tadi bagian masang pompa oli, bagian masang sprocket, dan kita sekarang akan memasang bagian pompa oli sahabat. Tadi sprocket, sekarang pompa oli ya. Ini yang kita gunakan pompa oli NASA karena kainnya itu sangat tebal dan pompa olinya juga cukup bagus. Nah, jadi mudah-mudahan mesin ini cocok untuk pembelinya. Mesin harganya lumayan tinggi karena kita menggunakan barang-barang terpilih ya sahabat ya. Nah, kalau censo-censo yang di luaran itu spare partnya kualitasnya standar sama gitu ya. Dari mulai hal apapun itu sama spare partnya. Kalau saya lain sahabat ya. Jadi saya itu menggunakan spare part yang sedikit berkualitas, bukan sedikit sih, banyak kualitasnya sahabat ya, yang kualitasnya keren-keren lah ibarat katanya ya, dibanding mesin-mesin yang biasa-biasa gitu ya. Mohon maaf ini, mesin ini nanti dijamin oke lah sahabat lah, pokoknya ini untuk semuanya ya, untuk pembelinya mudah-mudahan juga lancarkan juga usahanya, dan mudah-mudahan dia bisa beli lagi kepada saya ya sahabat ya. Tadi sebetulnya saya sudah janjian sama yang beli mesin ini sahabat, mau telepon, tapi berhubung kita juga nggak enak, ini mesin itu diburu-buru ya, istilahnya mah pengen dipakai buru-buru ya, terpaksa kita harus kerjakan ini dulu sahabat ya. Nah, untuk ini packing apa yang saya katakan tadi, tetap kita dikasih oli dulu sahabat. Kenapa? Di saat kita bongkar ini pasti tidak ada kerusakan ya sahabat ya. Ya, ntar ayah turun dah sebentar lagi, tanggung ini. Ntar ayah mau beresin dulu, soalnya hujan. Kita lanjutkan besok lagi aja.